Seorang residivis ditangkap warga Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat usai menjamret telepon genggam milik pedagang warung kelontong. Pelaku yang baru bebas 2 bulan dari penjara mengaku nekat mencuri demi menafkahi pasangan kumpul kebonnya. Warga berkerumun di depan pos keamanan di Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat, usai seorang penjamret diamankan warga. Pelaku JJ yang merupakan residivis kasus penjamretan kembali melakukan aksinya setelah bebas 2 bulan penjara. Pelaku pun diamankan di pos keamanan lantaran menjamret telepon genggam milik pedagang warung kelontong. Pelaku nekat beraksi demi menafkahi pasangan kumpul kebonya. Dijual kemana? Seharga berapa kamu kalau dijual? Bisa sampai 300 sudah. 300. Kamen HP-nya dipegang. Abang saya udah telepon. Terus kawannya panas, saya keringet telur semua, duduk di motor. Aku gak main HP-nya udah dipegang. Guna menghindari amukan massa, petugas langsung menggelandang pelaku ke Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.